Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku ini kedatangan tamu dari Terios Indonesia. Terios Indonesia kedatangan tamu mau pasangkan kaca film. Kaca film. Hah? Custom ntar. Iya. Tadinya mau sehari jadi tapi gak bisa. Mau custom tolong. Cuman kemarin tadi dikiranya sehari bisa jadi, ternyata kan gak bisa. Kalau mau ngemal dulu untuk custom belakangnya ini mungkin seharian. Mal mentahnya mobil bisa ditinggal karena customnya cuman sudut sini, sudut sama tempat power. Bisa kalau ditinggal timal seharian. Kalau sampai full harus mobil ditinggal kalau. Itu loh kalau. Kacanya bersihin dulu. Tembaknya. Ini kaca film profesional dari tim MRS. Kalau yang mau kaca film buat gedung bisa, boleh langsung saja hubungi saya, nomor saya ada di sini. Tanya-tanya boleh. Apik terusnya, ada tempelannya. Peleknya juga sudah diganti. Ini rem-rem lebih gede men. Oh, ring 18 belum. Nah, ring 18 kan 235 per 55. Peleknya model bintang. Terus di atasnya ada raknya ini. Wap. Rak U. Kalau mau seperti ini bisa langsung kontak saja, harganya lumayan. Kisaran 6 jutaan. Untuk rak kayak gini pula. Terus di sini ada stiker. Ada stiker Terios, ini dari komunitas Terios bro. Terios Indonesia. Nanti stikernya. Lampu-lampu ini standar bro. Plat nomor standar. Sangat luar biasa. Gagamun boleh dari jauh, gua gain. Hampir tinggi-tingginya kayak Fortuner ini. Gede banget. Kita lihat dari depan. Lo. Mantep. Tampilannya lumayan. Ono antena segala ini. Apa ya? Ada antenanya, antena radio banyak. Kamu lihat cara masang kaca filmnya. Harus diperlukan ketelitian bro untuk bikin kaca film ini. Oh, enak ya klik.
wasanane enak, seru-seru padahal susah banget. Oh, harus ditekan kalau biar rapi. Ini merek apa ya? Rem. Oh iya. Nek beri M jos. Terang persen? Bolong-bolong. Tapi cek terang ya? Terang. 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 Halus. Hebat. Ini lho bolo. Kalau mau masang kaca film, diusahakan yang bagus bolo. Biar ini di dalam mobil ini ngelihat keluar itu cerah banget, tidak borem. Pakai kaca film yang berkualitas bolo. Biar mobilmu ini kesannya mewah. Pakai kaca film. Tonton terus video saya sampai selesai, jangan di skip. Tak bikinkan video sampai selesai, masih banyak yang belum dipasang. Oleh depannya belum. Mewah, follow. Oh ya, dari dalam nih, dari luarnya nih, kinclong banget, anti burem, pokoknya jos lah. Rahasia-sia nggak ya 3M lo, istimewa. Tutorial merusak kaca film, ditarik-tarik. Merusak. Cara-cara merusak ya begitu. Diikat terus dulu. Guyu sih masang. Halo. Tadi tukang kopi tadi lewat. Kalau mau ngopi di MRS, pesannya sama dia. Ntar dibuangin, ada mobil lewat. Monggo. Selanjutnya kaca samping belakang, sebelah kanan pula. Dan sebelah kiri belakang.
tonton sampai selesai belum? Rekuesan jari jeraganya kelotok ya menggunakan cutter yang kecil. Dibuangin biar rapi. Angin ini kenceng. Similir. Selanjutnya masang kaca film bagian belakang pintu mobil. 80% semua. Ternyata kayak gini pula. Jadi harus ditempel satu. Ang ini banter ya. Sing masang kualan dan ewang.